Selamanya akan selalu ada orang yang sibuk menilai hidup kita. Ketika kita senang, mereka akan menyelidiki kesenangan kita. Dan ketika susah, mereka akan senang untuk menggunjingkan kesalahan kita. Walau begitu, selamanya juga akan ada orang yang selalu benar-benar sayang dengan kita. Ketika kita senang, mereka akan ikut tersenyum dan mengilhami sebagai bentuk rasa syukur. Sebaliknya, ketika kita susah, mereka akan bertanya, membantu, hingga ikut mendoakan agar ujian hidup segera berakhir. Begitulah kehidupan. Ikhlas, sabar, dan yakinlah kepada rencana Tuhan di setiap kehidupanmu adalah yang baik dan yang terbaik. Karena hal itu yang akan menguatkan mental kita untuk terus melangkah maju ke depan di setiap momen kehidupan kita.